Berada di Tanjung Riuk ini bersama rekan-rekan seperjuangan. Tadi di sini habis hujan deras ya teman-teman. Rumah dekat laut itu rumahnya pada panggung seperti ini. Nah, ini tuh ada kapal, view-nya ada laut juga. Ini ke ruang makan Kak Rus. Ini di Tanjung Riau. Tuh. Kapal. Nah, senja di Tanjung Riau nggih, Bu. Nggih, Tanjung Riau. Nah, ke rumah makan Kak Rus Seafood. Ya, bismillah. Hai. Makan bersama. Alhamdulillah kita sudah sampai di warung seafood Kak Ros. Nah, bersama yang gede anak mau masuk dengan orang-orang. Keluar dari laundry langsung glowing nih kotak. Alhamdulillah ini. Siapa yang belum? Kenapa itu minumnya sendirian? Di doa dulu. Buka dulu. Bukanya duluan ya. Ini menunya ada kepiting, capcay, ada gonggong, sama udang goreng, bener suwal itu goreng, ikan bakar, dan tumis kangkung. Ini wis mantap. Ikan apa ini? Ayo, sedikit lah ya. Sedikit aja Bu Rozi. Iya. Kasih yang Bu. Stop ya. Iya. Aku nggak sabar. Nah. Sedikit aja. Aku ambil sendiri sendiri. Aku sedikit lah ya. Sedikit lah aku. Ikan. Ini ada ikan asam pedas. Tadi cuci tangan ya? Ada di ayo kita makan sore. Minta ini bumbunya. Udah saya aja nggak usah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, ini semuanya. Lewat atas. Ikan mbak, ayam mbak, ayam. Ikan lagi nggak? Orang Indonesia itu mudah gampang, nggak ada orangnya pun bisa bayar. Ini capcaynya. Ini mana sih ada? Tadi udah makan kangkung. Enggak, aku kangkung yang sama itu putih. Ini asam anu nih. Ayo Pak Duki turun dulu. Terus panjang ini banyak yang jualan ya teman-teman. Gitu. Kayak gitu.
makan. Ini kan spot-spot foto. Ya, situ deh. Sini aja. Ini kapal-kapal yang bersama. Ini sih lengkap nggak? Bener. Nah itu Pak Duki. Iya. Iko pegalangan ya. Ada kapal. Itu seperti yang di Singapura tuh. Iklan mesin ke sono loh sama orang. Ayo foto nang ini. Ya ya ya. Bayar. Lupa lagi bayar. Bupatnya masih sana. Mana bupat? Udah jalan itu keluar. Iya betul. Di Tanjung Riau itu ada galangan itu dari sini apa yang benar lah ya mas, jangan tapi ini ganteng tuh bukit. Bapak-bapaknya lagi action. Ya. Ulang. Salah, Pak. Biar lagi ngasal lagi ya, Bu. Aduh ya Allah, gue tutup HP-nya aja di balai. Bisa Bapak ikut terbalik. Memang sengaja. Iya. Udah deh diam-diam situ. Pak ketua enggak jelas. Bukan 0,5. Katanya HP-nya itu nanti itu 15 ada tanda lahir di situ. Oke. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami Ustaz. Lainnya Bu. Bubar. Mumpung enggak hujan deh. Yang menunggu sunset. Sunblock. Terima kasih. Matinya Bu. Kirim dulu. Kirim dulu. Share dulu di grup. Ini semakin sore semakin ramai pengunjung ya. Ini pada makin ramai sampai ujung situ. Ini dulunya pelabuhan, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ini yang berfoto-foto. Tuh, melihat hamparan laut. Tuh, Masya Allah. Tuh, giliran sudah mau pulang, is cahayanya. Tadi di sepanjang ini banyak yang jualan ini. Nah, ini kami udah mau pulang.
Jami Nurul Huda Tanjung Riau. Warnanya kalau orang Melayu itu identik hijau sama kuning. Warnanya cerah ini. Iya kan? Iya. Kecamatan kantor desa hijau kuning. Ya jadi terang kan? Iya kalau Melayu ini nih. Cantik kan? Ke Masjid Jami Nurul Huda Tanjung Riau. Nah, sekarang kami sudah mau pulang ya, teman-teman.